Selamat pagi Pak Panji. Saya akan memberi beberapa catatan setelah mencermati video pembelajaran di kelas 4 dengan tema Pahlawanku, subtema Sikap Kepahlawanan. Yang pertama, dari video dapat saya lihat aktivitas di dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak Panji cukup menarik, cukup baik. Yang kedua, langkah pembelajaran sudah menunjukkan langkah-langkah yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah melalui RPP, yaitu pembukaan, inti, dan penutup sudah tampak jelas. Pendekatan, strategi, teknik, dan metodenya juga sudah cukup menarik anak. Kegiatan pendekatan saintifik, kecakapan literasi, kemudian penguatan pendidikan karakter, dan keterampilan sesuai abad 21 sudah ditanamkan melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan. 5. Media yang dipakai cukup baik dan bervariasi, sehingga anak saya cukup tertarik. Lebih-lebih alat peraga yang dibuat anak sendiri juga dapat melakukan sendiri. Nomor 6. Pada waktunya menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu wajib, sebaiknya guru itu memberi penekanan, setelah selesai menyanyi memberi penekanan apa yang harus kita teladani, karakter apa yang perlu kita lakukan dengan menyanyikan itu. Pak Panji sudah berusaha memberi apresiasi kepada anak-anak yang sudah melakukan unjuk kerja, tetapi tetap perlu diperbanyak dan dilakukan sebanyak mungkin supaya anak-anak tambah bersemangat dalam belajar. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat.